saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik, karena sekarang eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Akan datang satu masa, cirinya taqarrubuz zaman, waktunya akan terasa begitu cepat. Redaksi Nabinya begini bahasa Indonesianya. Setahun akan terasa seperti sebulan, sebulan akan terasa seperti sepekan, sepekan akan terasa seperti sehari, sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, sudah datang belum? Ya. Tanda yang kedua, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik di handphone sudah datang. Sudah kejadian belum? Nah, saat itu terjadi, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Hati-hati, kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Tipu-menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoaxnya makin banyak, fitnahnya makin banyak. Dan itu merata, bisa di rumah tangga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan, bisa di kehidupan dunia secara global. Kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua amalan saja. Satu, mohon jaga jangan tinggal sholat. Itu pesan saya. Tolong jaga jangan tinggal sholat. Itu satu. Yang kedua, mohon upayakan selalu ingat zikir untuk wafat. Jadi setiap ketemu maksiat, rasakan bagaimana kalau Allah wafatkan saya ketika melakukan itu dan seterusnya. Itu akan menjaga kita dalam keadaan yang baik. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب.